Halo adik-adik, kita ketemu lagi dalam soal sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Jadi, pada soal ini diketahui ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 42. Sedangkan untuk persamaan yang kedua adalah A dikali B sama dengan 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan nilai dari A min B. Yuk kita coba kerjakan. Jadi, langkah pertama yang digunakan adalah karena yang dicari adalah nilai A min B, maka nilai A min B ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah A kuadrat min 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kemudian dari hasil pengkuadratan ini kita urutkan dari yang pertama adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB. Lalu A kuadrat plus B kuadrat kita kasih kurung gini ya supaya tidak bingung. Nah, berdasarkan yang diketahui tadi bahwa nilai A kuadrat ditambah B kuadrat adalah 42. Jadi di sini kita langsung menuliskan 42 saja, dikurangi 2 kali AB. Nah, nilai AB itu sendiri adalah 3, jadi langsung dikalikan dengan 3. Hasilnya 42 dikurangi dengan 6, maka jumlahnya adalah 36. Untuk langkah keduanya, adalah menentukan nilai dari A min B. Jadi tadi pada langkah 1 kita sudah memperoleh nilai A min B kuadrat sama dengan 36. Lalu bagaimana caranya untuk menentukan A min B-nya? Jadi A min B sama dengan akar 36. Maka nilai dari A min B adalah akar 36. Berapa nilai dari akar 36? Hasilnya adalah 6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai dari A min B yang memiliki persamaan 1 dan 2 yang sudah diketahui, hasilnya adalah 6. Dan jawabannya adalah yang B. Semoga membantu ya adik-adik. Kita ketemu pada soal yang selanjutnya.